essere lontano. Due di vita prima, una donna. Se c'è la serenità. Serenità, ma non satu, non è satu lagi. Lampung sedikit lalu, lihat kesudahannya, kemudian lampung satu lagi. Ha? Jadi untuk lampungan pertama, jadi kita minat kepada soalannya. Muncul, nombor enam muncul sekali. Lihat A-nya, nombor enam muncul sekali. Kemudian yang kedua, soalannya yang kedua. Kedua-dua nombor bukan enam. Yang ketiga, sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya satu nombor ialah enam. Ini soalan satu. Okey, kita mula dengan melukis gambar wajah pokok. Jadi kita minta kepada sama ada yang nombor enam atau tidak. Kita minta kepada sama ada dia adalah nombor enam atau bukan enam. Enam atau bukan enam. Jadi kita guna simbol enam. Kalau bukan enam, kita guna pelengkap. Ini maksudnya bukan enam. Jadi untuk enam, apa kebalan kaliannya? Luang sampel untuk dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk mendapat enam gambar lambung, mendapat enam, 1/6. Nah, ini lambungan pertama. Untuk yang bukan enam, bukan enam, 1 hingga 5. Jadi 5/6. Ini untuk dadu pertama. Sekarang kita teruskan dengan dadu yang kedua. Anggap dadu pertama dapat enam. Jadi untuk kedua, sama juga, mungkin enam ataupun bukan enam. Untuk enam, 1/6. Untuk bukan enam, 5/6. Yang ini kita anggap lambungan pertama, lalu yang pertama dapat bukan enam. Maksudnya, 1 hingga 5 ini mungkin mana-mana satu. Ha? Lambung kedua, mungkin enam. Bukan, mungkin bukan enam. Untuk enam, masih 1/6. Okey, kesudahannya. Kesudahannya. Enam, enam. Enam bukan enam. Tulis dengan jelas, ada pelengkap. Ha? Ini enam bukan enam. Enam. Lagi, bukan enam, bukan enam. Okey, soalan A. Nombor enam muncul sekali. Muncul sekali, mana yang sesuai? Ini muncul dua kali, tak sesuai. Ini muncul sekali, sekali. Ini langsung tak ada enam, tak betul. Ha? Cuma dua ini yang betul, iaitu enam, pelengkap enam, tambah. Kebalan kalian bukan enam-enam. Jadi jawapannya dua ini kita harus tambah. Okey, 1/6 dapat 5/6 tambah 5/6 dapat 1/6. Jadi jawapannya atau memudahkan. Okey, untuk B. Kedua-dua nombor bukan enam. Kedua-dua bukan enam. Yang ini sahaja. Kedua-dua bukan enam. Jadi kebalan kalian. Kedua-dua bukan enam. 5/6. Dalam 5/6. 25. Ok,
Okey, lihat si. Sekurang-kurangnya satu nombor ialah 6. Sekurang-kurangnya satu 6. Bermakna sekurang-kurangnya satu 6. Bermakna ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini tak boleh. Jadi kita boleh campakkan ketiga-tiga ini. Okey, kita boleh campakkan ketiga-tiga ini. Ini satu cara. Okey, kira setiap satu dan tambah. Setiap satu. Okey, setiap satu kira enam. Okey, kira setiap satu kemudian tambah. Ataupun cara yang lain, semua ini boleh kecuali ini. Kecuali kita guna sebab semua ini kebawahan taliannya kita tambah dia sama dengan satu. Kebawahan talian semua ini kita tambah dia sama dengan satu. Kebawahan talian tambah semuanya sama dengan satu. Jadi kita tak hendak yang ini saja, semua hendak yang tak hendak ini saja, kita boleh guna satu tolak yang kita tak hendak ini. Satu tolak 5/6, darab 5/6. Satu tolak 25/6. Perhatikan kamu dapat jawapan yang sama. Sama ada cara ini ataupun cara ini. Dapat dua jawapan yang sama.